Selamat pagi Stikomers. Cerahnya mentari pagi ini memberikan isyarat banyak cita yang akan dicapai mulai hari ini. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau HAKTEKNAS ke-24 tahun 2019 yang digelar oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, di mana Pulau Dewata pada tahun ini menjadi tuan rumah HAKTEKNAS ke-24. Gema HAKTEKNAS ke-24 tahun 2019 telah dimulai sejak tadi pagi. Acara launching HAKTEKNAS yang ke-24 ini dilaksanakan di lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala Renon, Denpasar, yang dihadiri langsung oleh Menristek Dikti RI, Direktur Jenderal Penguatan Inovasi, Gubernur Bali, dan Kepala Layanan Dikti Wilayah 8. Tema yang diusung tahun ini adalah IPTEK dan Inovasi dalam Industri Kreatif 4.0 dengan subtema Industri Kreatif 4.0 untuk Kemandirian dan Daya Saing Daerah. Acara ini juga turut mengundang Bupati dan Wali Kota Sebali, Rektor Universitas Negeri dan Swasta Sebali, serta ribuan mahasiswa negeri dan swasta Sebali. HAKTEKNAS ke-24 secara resmi dilaunching oleh Menristek Dikti RI dan didampingi oleh Gubernur Bali, Sekjen Kemenristek Dikti, Dirjen Penguatan Inovasi, dan Kepala Layanan Dikti Wilayah 8, yang ditandai dengan penekanan tombol sirine 2, 1. Penabuh gendang beleganjur, serta pelepasan balon udara bertuliskan HAKTEKNAS ke-24. 2, 1. Dengan demikian, peringatan HAKTEKNAS ke-24 tahun 2019 di Provinsi Bali secara resmi telah diluncurkan. Kegiatan launching ini diawali dengan senam poco-poco dan maumere yang diikuti 50.000 lebih mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Bali. Startup yang kami lakukan di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sampai sekarang tahun 2015 sampai 2018, kami sudah memfasilitasi startup di Indonesia. Totalnya sudah ada 1.200 sampai 2019 ini. Ini didanai oleh Kementerian. Ada yang kami danai 300 juta, ada yang 100 juta, ada yang 1 miliar. Artinya apa? Kita betul-betul pengen mendorong inovasi Indonesia menjadi lebih baik. Nah, ini startup boleh, karena itu saya mendorong Bali bisa lakukan ini. Nanti kami coba akan bekerja sama dengan Provinsi Bali untuk startup-startup yang ada di Bali.